Cara. Hai. Hari ini saya nak tunjukkan korang macam mana nak hasilkan teknik sublimation di atas brush pad ni. Okey, jom. Okey, ini adalah paper sublimation. Paper sublimation kita adalah size A4. Okey. Kalau anda tengok ini adalah kosong saja. So, kita perlu print paper sublimation menggunakan ink sublimation. Okey, macam mana? Jom saya tunjukkan magic. Okey, nampak magic tak saya buat? Okey, ini adalah paper sublimation yang telah di-print. Okey, kalau korang perhatikan, dia design dia mirror image . Dia perlu terbalik. Design perlu terbalik sebab hasil dia kita akan heat press terbalik macam ni. Dan ink pada paper akan melekat pada produk. Okey, contohnya produk di sini. Okey, so design terbalikkan sini dan heat press. Okey, cara macam mana? Jom. Yang pentingnya korang perlu ada BC heat press. Okey, sini saya letakkan material. Korang boleh letak material yang banyak jika material ni bersaiz yang kecil. Sebab apa? Kita punya heat press saiz besar. So, kita boleh jimat ruang, jimat masa dan jimat sebagainya lah. Okey, so bila letak wash bag, kita letak design, pastikan design ni terbalik macam ni lah. Satu. Dua. Okey. Pastikan mesin heat press betul-betul panas. Tolakkan dia dan heat press. A few moments later. Okay, so ni hasil dia. Tada! Okay, so idea business menggunakan posh bag ni kita boleh buat untuk doggy, wedding, untuk souvenir anda syarikat dan ataupun untuk random macam ni lah. Okay, so inilah teknik sublimation untuk dihasilkan di atas posh bag. Okay, nantikan next video daripada kami usahawan.com. Okay, jangan lupa subscribe, like and share.